Oke, kita masuk tangkisan. Untuk tangkisan kita udah mulai main di kuda-kuda. Pertama adalah Gedan Barai, tangkisan untuk menangkis Gedan Suki. Maju Gedan Barai. Oke, perhatikan. Kuda-kudanya itu adalah kaki depan ditekuk, kaki belakang lurus. Dan tangan itu tidak terlalu tinggi. Ini yang ini tidak terlalu tinggi, dia satu kepalan saja. Ya, satu kepalan saja. Oke. Oke, maju Gedan Barai. Ich. Ya, perhatikan ya pengambilannya. Pengambilannya adalah tangan yang di pinggang ke kuping. Sekali lagi, ich. Ya. Oke, terakhir. Iya. Oke, itu adalah Gedan Barai. Selanjutnya mundur Gedan Barai 3 kali. Op. 1 2 3. Oke. Selanjutnya tangkisan berikutnya adalah Ageuke untuk menangkis pukulan Jodan Suki. Perhatikan tangannya, kensai tangan di depan ke atas ya. Ich. Ya. Selanjutnya ich. Ya, oke, itu adalah Ageuke. Badannya harus mereng ya, badannya mereng. Selanjutnya adalah Udeuke, tangkisan ke dalam untuk menangkis pukulan Jodan Suki. Siap. Op. Ya, perhatikan kensainya. Kensainya tangan yang di depan itu lurus, lalu tangan yang di pinggang ke kuping masih sama. Ich. Ya. Sama terakhir. Iya. Oke, mundur 3 langkah. Op. 1 2 3. Oke. Selanjutnya tangkisan berikutnya adalah Sambonuke ya. Untuk sabuk putih belum ada Uchiuke. Kita lanjut ke Sambonuke. Oke ya. Perhatikan kensanya. Mulai up. Sambonuke. Tas, tengah, bawah ya. Jadi dari Ageuke, Udeuke, Gedan Barai. Selanjutnya maju lagi. Sekali lagi. Ich. Ageuke, Udeuke, Uchiuke, Gedan Barai. Oke, mundur 3 langkah. Up. Oke. Lanjut lagi. Dah, Roy. Siap, Roy. Lanjut ya. Itu dia untuk tangkisan materinya. Ya, Mek. Hormat, Us. Us. Oke.